hanya permainan. Kalah menang biasa. Permainan ini jangan kita buat ajang kotok-kotokan. Setuju? Ya. Ya, kalah menang siap? Siap kalah menang? Oke, barangkali selamat bertanding. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berperan aktif selama Open Turnamen. Dan mudah-mudahan Open Turnamen ini membawa keberkahan dan mempererat sebuah hukum Islamiyah di antara kita semua. Turnamen Bola Voli Bupati Cup tahun 2022, yang dilaksanakan di lapangan voli Desa Pidoli Lombang, berhasil dimenangkan oleh tim Pasadena Philip dari Kelurahan Pasar Hilir, dengan skor 3-2, dan berhasil mendapatkan hadiah sebesar Rp20 juta pada hari Minggu kemarin. Final voli yang dilaksanakan di lapangan voli Desa Pidoli Lombang ini disaksikan oleh ribuan penonton yang datang dari berbagai daerah di Mandailing Natal. Selain itu, pertandingan final ini juga dihadiri oleh Bupati beserta unsur Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal. Pada pertandingan set pertama, tim Pasadena dari Pasar Hilir sempat tertinggal dari tim Badai Selatan. Namun pada set kedua, permainan cantik dari Badai Selatan dapat diredam oleh tim Pasadena, yang kemudian berhasil memenangkan pertandingan final ini. Pertandingan ini berjalan dengan sportif dan kondusif, meski sempat diguyur hujan gerimis, tak menyurutkan semangat kedua tim yang bertanding, ditambah dengan yel-yel dari pendukung yang memberikan support bagi tim kesayangannya, yang sedang bertanding.